سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الحبيب عليه سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم كان يدعو بطول العمر ليبلغ شهر رمضان، فيقول في أول شهر رجب: اللهم بارك لنا في رجب وبلغنا رمضان. فإذا أدرك الإنسان رمضان فهذه نعمة من الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى، ينبغي له أن يشكر الله عليها. وكل شيء هجم عليك من نعمة من الله اسجد شكر لله، أو أن تبعد نعمة عنك من بلاء أو معنى أو فتنة، فسجد شكر لله سبحانه وتعالى. فإن الشكر صيد للنعم الموجودة، قيد للنعم الموجودة، وصيد للنعم المفقودة. اشكر الله والحمد لله. إذا بلغك الله رمضان وأدركت رمضان وأعانك على الصيام والقيام، فهذه هدية من الله أهداها لعبد المؤمن، فيسجد لله شكرا سبحانه وتعالى ويقول: الحمد لله الذي بلغنا رمضان، اللهم كما بلغنا رمضان فوفقنا به للصيام والقيام، واجعلنا من عتقائك من النيران، ووفقنا به للإكثار من تلاوة القرآن، لأن رمضان حولية، نزول القرآن حوليته في رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فكان أول نزول القرآن في ليلة القدر في رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبي محمد صلى الله عليه وسلم ليصل عنه بالله في مكة كورنيا أفل في الساعة الأخرى إلى بلد رمضان، وحين رسول الله صلى الله عليه وسلم وحين رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. يا الله بارك لنا في بكر في رجب في بلاد رجب من شعبان dan sampai bulan Ramadan. Kita bisa sampai pada bulan Ramadan itu merupakan nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Yang sebenarnya kita malah sujud syukur untuknya. Karena setiap nikmat yang diberikan oleh Allah, nikmat yang tidak kita sangka-sangka, itu disenangkan untuk sujud syukur. Begitu juga ketika kita terhindar dari hara bahaya, itu juga dianjurkan untuk bersujud syukur. Jadi bersyukur kepada Allah SWT itu merupakan pengikat untuk nikmat yang sudah ada. Jadi nikmat yang sudah ada ini kita bisa ikat sehingga tidak lepas dari bersyukur. Dan juga bisa menjadi alat untuk memburu nikmat yang belum kita dapatkan. Ini kalau tidaknya bersyukur kepada Allah SWT. Makanya bersyukurlah ketika kita bisa mendapati bulan Ramadan, nikmat yang luar biasa dari Allah SWT. Allah memberikan kita untuk bisa berpuasa di bulan Ramadan, untuk bisa menghidupkan malam-malam bulan Ramadan yang beribadah. Seharusnya kita bersujud syukur kepada Allah SWT. Dan juga berdoa: Allah memberikan kebenaran Ramadan yang jangan ada senyap mungkin. Ya Allah, sebagaimana Engkau sampaikan kami pada bulan Ramadan, berikanlah petunjuk kepada kami untuk puasa dan bisa yang lain dan memperbanyak tilawah Al-Quran. Anjuran di bulan Ramadan juga adalah memperbanyak bacaan Al-Quran karena perayaan yang sesungguhnya untuk Al-Quran itu ada pada bulan Ramadan. Khalnya Al-Quran ini di bulan Ramadan, karena di situ ada malam Lailatul Qadar. Karena awal Al-Quran yang pertama kali turun adalah malam Lailatul Qadar. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kan kita هل رمضان؟ قال: إذا رأى الهلال الله أكبر. ينبغي أن تقول ذلك في أول ليلة، إذا
بالأمانة والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحبه يا رب العالمين، والتوفيق لما تحبه وترضى. ربي وربك الله، هذا الدعاء التكبير المحمد إذا أخذنا كذلك في رؤية هلال رمضان وفي كل هلال، فإنه في ثلاث الليالي الأولى يقال له هلال السلام الصالح قبل رمضان يرتيبون
Nabi Muhammad SAW mempersiapkan para sahabatnya, mempersiapkan jiwa-jiwa yang ada pada sahabatnya untuk menyambut bulan Ramadan dan juga membahagiakan sahabatnya dengan datangnya bulan Ramadan. Maka dari itu Nabi Muhammad SAW memberikan kabar gembira dengan datangnya bulan Ramadan, karena berbahagia dengan datangnya bulan Ramadan itu bagian dari taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai penuh keagungan, barang siapa yang mengamalkan satu taat, mengamalkan satu sunnah, akan diberi pahala wajib oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barang siapa yang mengamalkan satu perkara wajib, akan dibalikan pahalanya 70 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karunia yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulama-ulama salaf zaman dahulu, mereka mempersiapkan diri untuk bulan Ramadan. Sayyidun Alam Abdullah bin Husayn bin Tahir, yang mengarang kitab Sulamul Taufik, beliau berbicara kepada ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.
rahmat yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man shara iman wa hisaban fa-lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, yakin dengan Allah Subhanahu wa taala dan berharap karunia imbalan dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya akan diampuni baik yang sudah lalu atau yang akan datang. Maksudnya iman wa hisab kalau bisa berasal ikhlas lillahi ta'ala, gak niat apapun selain Allah. Pahala yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Di riwayat yang lain, man qama Ramadan imanan wa hisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Barang siapa yang dia mulai di bulan Ramadan, maka dia akan diampuni dosanya baik yang sudah lalu atau yang akan datang. Apa maksudnya qama imanan wa hisaban? Maksudnya apa penjelasannya? Sebagai ulama menjelaskan bahwa maksudnya qoma ini adalah sholat tarawih. Namanya barang siapa yang di bulan Ramadan bisa istiqomah sholat 5 waktu berjamaah, bisa istiqomah sholat tarawih, insya Allah dicatat menjadi orang-orang yang mendirikan atau menghidupkan malam di bulan Ramadan. Orang yang bisa istiqomah di bulan Ramadan, bisa istiqomah sholat tarawih di bulan Ramadan, insya Allah dia akan pasti, dia ini dia akan mendapatkan bagian yang besar dari malam Lailatul Qadar. Jadi sholat tarawih itu 20 rakaat. Dari dulu sudah 20 rakaat. Dari mulai zamannya Sayyidina Umar kumpulin sahabat untuk tarawih bareng yang ditunjuk jadi imam Sayyidina Abu Bakar, itu dari di waktu mulai dari situ jumlahnya sudah 20 rakaat. Terus seperti itu. Dan sudah disepakati oleh ulama, tidak ada yang pernah mengkritik. Jadi, kalau ada orang salat tarawih 10 rakaat, biasa, tapi itu salat sebagian dari tarawih, bukan tarawih yang sempurna. Orang salat tarawih 8 rakaat, biasa salatnya. Tapi itu ibaratnya salat sebagian tarawih, bukan tarawih yang sempurna. Bagaimana orang bisa sembrono dalam urusan ibadah? Tarawih masih sedikit-sedikit, padahal memperbanyak sujud di bulan Ramadan itu pahalanya luar biasa. Satu sujud di bulan Ramadan itu menandingi diberi imbalan oleh Allah 1500 kebaikan. Bagaimana orang bisa sembrono dalam urusan ibadah? Orang yang tarawihnya 20 rakaat itu sujudnya akan lebih banyak. Orang yang sembrono sehingga tidak ingin mendapatkan kebaikan seperti ini tandanya orang yang sembrono dalam urusan agama atau dikasihan. Maka Nabi Muhammad SAW dalam bahwa dia tidak sembrono mengajari. Dari hati nuti pada mudah dalam Quran. Kehidupan mudah dalam Quran. Pada mereka berdoa di wajah. Pun halal. Hari mudah dalam Quran. Halal. Faham? Jika ada قال ابن عباس أجمل ما يكون لمحمد صلى الله عليه وسلم
في شهر رمضان حين يلقاه رمضان تليل فيه القلوب. رمضان مدرسة، مدرسة لرياضة النفوس، يذهب الشح والغل والبر والحقد والحسد بين قلوب المؤمنين، فنستقبلهم بالتسامح. فإن سامحت إخوانك سامحك الله، وإن عفوت عفوت عن أخيك عفى الله عنك سبحانه وتعالى. فإن الكريم سبحانه وتعالى يعامل عبده بما يعامل إخوانه. Nabi Muhammad SAW di bulan Ramadhan itu beliau tahdusan Al-Quran dengan Malaikat Jibril di setiap bulan Ramadhan. Dianjurkan tahdusan Al-Quran di bulan Ramadhan. Gimana caranya tahdusan itu? Daripada seseorang membaca Quran sendiri-sendiri, caranya dengan membentuk apa? Lingkaran karamo. Satu orang baca satu makro, habis itu yang lain sampingnya baca makro, sampingnya lagi baca makro, sampai kembali yang pertama lagi baca satu makro. Nanti kalau salah diingatkan. Jadi seperti ini caranya tahdusan Al-Quran. Dengan cara seperti ini, bacaan Al-Quran seseorang akan semakin bagus, akan semakin kuat bacaannya. Orang datang ke tahdusan, dia kemampuan baca Al-Quran dia akan semakin bertambah. Ini tahdusan yang dianjurkan dalam bulan Ramadhan. Bisa dilakukan setelah subuh, setelah subuh atau setelah salat isya. Nabi Muhammad SAW sangat butuh di setiap bulan Ramadhan tahdusan Al-Quran dengan Malaikat Jibril satu kali di setiap bulan Ramadhan. Tapi di tahun di mana Rasulullah wafat, beliau tahdusan dengan Malaikat Jibril dua kali. Yang tahun itu, tapi kedahulusannya dua kali ini sebagai isyarat bahwa Nabi akan wafat tidak lama berselang dari bulan Ramadhan. Al-Quran, semua yang ada di dalamnya itu semuanya diatur oleh syariat. Jadi Malaikat Jibril turun menyampaikan sebuah ayat, akan ditunjukkan bahwa ayat ini merupakan bagian dari surat ini dan ayat yang nomor sekian. Jadi urutan ayat dan surat itu ditentukan oleh syariat. Makanya orang tidak boleh merubah tatanan surat atau ayat yang ada di Al-Quran sesuai keinginan sendiri. Tidak boleh, karena itu semuanya ajaran dari syariat. Nabi Muhammad SAW dulu orang yang sangat dermawan. Dikatakan Rasulullah itu jauh lebih dermawan daripada angin yang berhembus. Dan momen yang paling Rasulullah dermawan adalah di bulan Ramadhan. Dan bulan Ramadhan ini merupakan madrasah, momen untuk melatih diri, menghilangkan dari diri kita pelit, menghilangkan dari dalam hati kita dendam, menghilangkan dari dalam diri kita unek-unek terhadap sesama muslim, menghilangkan dalam diri kita hasud. Makanya bila seseorang punya dendam atau punya rasa mangkel, unek-unek pada orang lain, dimaafkan. Menyambut bulan Ramadhan, dan Allah SWT itu memperlakukan hambanya sebagaimana hamba tadi memperlakukan saudaranya sesama Islam. Kalau orang itu tadi gampang memaafkan, bisa lahir di sepuluh, insya Allah Allah juga akan memperlakukan seperti kita. Dosa-dosa kita akan mudah dimaafkan oleh Allah SWT. Wa kana as-salatu as-salatu سلمنا إلى رمضان وسلم لنا رمضان وتسلمه منا متكفلا. يدعون إلى الدعاء من فرحه في رمضان. كان الإمام أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه إذا دخل رمضان أقبل على تلاوة القرآن وأقبل على الاعتكاف في المسجد، فقال: فإنه شهر عظيم فلا نريد أن نفرط في شيء من أوقاته، فنقتنها كلها بطاعة الله. الشهور كلها قد نخلط فيها، لكن ما ينبغي لنا أن نفرط.
من هذا الذكر المبارك. فهذه سنة
الوارد عن النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فينبغي الاتيان بها، والسنة الأخرى الإكثار منها. Puasa sebagaimana disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, karena banyak orang yang
bisa mendapatkan pahalanya, pahalanya puasa. Melihat dengan syahwat, meskipun istrinya sendiri. Jadi kalau siang, jangan melihat dengan syahwat. Nanti kalau sudah buka, terserah. Itu kalau istrinya sendiri. Kalau orang lain ya tidak boleh. Meskipun rokatun, misalnya rokatun, tetap melihat orang lain dengan syahwat, itu hukumnya haram. Orang selanjutnya bertanya ketika dia tidak tahu hukum-hukum yang dia tidak ketahui. Kalau di bulan Ramadan contohnya, ketika dia tidak tahu, tanya hukum tentang puasa, belajar tentang hukum puasa, belajar tentang hukum zakat. Jadi sebenarnya orang itu bertanya dan tidak ada alasan untuk tidak tahu. Apalagi kita hidup di daerah yang banyak santri. Kalau orang tidak ada alasan, oh ini saya tidak tahu, berarti tidak apa-apa, ada alasan seperti itu. Jadi sebenarnya orang itu bertanya. Sebagaimana kita semangat dalam mencari dunia, sebenarnya kita juga bersemangat dalam mencari agama. Jadi seseorang yang hanya fokus untuk mencari dunia, ini orang yang tertipu, orang yang rugi. Kelak di hari kiamat dia akan tahu betapa ruginya dia, betapa tertipunya dia. Jadi ayo kita semangat untuk memperdalam agama kita, agar kita nanti di hari kiamat kita bisa berbahagia terhadap apa yang sudah kita kerjakan di dunia ini. Memang kita harus على تفصيل الصائمين فإن من فطر الصائم في رمضان كان له عتق من النار وكان له مثل أجر لا يجوز من أجل شيء. قال يا رسول الله ليس كل من يجد ما يفطر في الصائم يقول يجد هذا الثواب ولو العذاب مسكت لبن أو شرب الماء يحصل هذا الأجر والثواب. فتحمل الفطر على الحلال ما أنكر ذلك إليه سبيلا، لأن الفطر على الحرام في ذلك الصيام أو الشبهة يتجنب ذلك. فإذا أهدي إليك مال مشهور فلا تأكله أو حرام، كذلك على تأمير المسجد لا يقبل تفطير الصائمين من مال حرام أو فيه شبهة. لا يفطر الصائم في المسجد إلا بما يتأكد أنه مال حلال، فإنه من الأمانة التي جعلها الله في يد ناظر المسجد وتأمير المسجد أن لا يفطر الصائمين في المسجد، لا يستقبل من أحد تفطير الصائمين إلا مال حلال، ولا يستقبل شيء من الأموال المشروعة ومن باب أولى المحرمة. يذهب نور الصيام ويذهب نور القلب ويذهب نور القرآن تناول الشبهات فكيف بالمحرمات؟ فينبغي للإنسان أن لا يخاف الله لو تلاه يقول الحق حق إذا كان على الحق. وأما كثرة الباطل والسكوت عليه يظن الناس أنه حق إذا لم يدب على الباطل في حينه. الله إذا الحق حقا ويزول اتباعه وإذا الباطل باطلا يزول اجتنابه ولا يجعله مشتبها عليه فلا تتبع الهوى. Makan makanan yang syubhat, karena makan
uang yang haram itu amanah dari Allah SWT, itu tak bermasjid, harus menjaga. Salah satunya jangan sampai uang yang masuk ke masjid ini uang syubhat atau uang yang haram. Uang yang syubhat itu saja bisa menghilangkan cahayanya puasa, bisa menghilangkan cahayanya Al-Quran dari seseorang. Bagaimana dengan uang yang haram? Jadi seorang takmir atau siapapun hendaknya jangan pernah takut kalau dikasih uangnya syubhat sudah ditolak, jangan diterima. Apa yang benar akan benar, apa yang salah akan salah. Jangan pernah takut, jangan pernah diam ketika melihat hal yang tidak benar. Melihat tahu hal yang tidak benar langsung diingatkan. Kalau enggak langsung ditekan, kita diam, orang akan mengira bahwa kesalahan itu yang didiamkan merupakan sebuah hal yang lumrah. Akhirnya dikira itu hal yang benar karena tidak diingatkan seketika. Ini kadzalika ya'tani al-mu'min 'ala qira'at surah al-fatih la fatha mubina fi awwal lailah ramadan fa innama qira'aha fi awwal lailah ramadan mata'am fi anam. أمان من البليات والفيروزات ومن كل ما تخاف. وبعض زاد قراءتها في السورة في صلاة النافلة يصلي أربع ركعات في سلام واحد وتشهد واحد وإحرام واحد وسلام واحد ويقرأ بعد الفاتحة مقرأ في كل ركعة من سورة إنا فتحنا لك فتحا مبينا فمن فعل ذلك مضاعمه في أمان. والله يرضي أعوامنا وأعوامكم في أمان من أذيات والبليات ومن المصائب والآفات في أهل محمد سيد السادات. Thank you.